Petualangan kita di ajang The 22nd Indonesia International Motor Show 2014 dimulai dari booth PT Mazda Motor Indonesia. Anda ingin tahu spirit Be Alive yang lebih dahsyat? Ikuti saya terus ya. Okue-san, could you please tell us about Mazda's performance in this event? Yes, the theme of this event, Motor Show, is the smart and safety. So exactly, we just introduced this Mazda 2. Ladies and gentlemen, we present you all new Mazda 2, the new and to feel alive. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. This Mazda 2 will contribute the low fuel efficiency and also as an eye active sense, which gives a customer a safety drive. Exactly the theme reflects this new Mazda 2. That is one reason. And second reason is we want to a lot of customers to know what Mazda offers you. Yeah, we are doing Be Alive campaign because we want remind a people to know you are human being who have a right to have a joy and have a pleasure. We want them to remind how joy I feel through driving Mazda vehicle. So we have a Mazda 2 and a CX-5 and a Mazda 6, which are, we say, a Kodo design, is a solo motion design. And also, as I said, Sky Active Engine technology is inside. And also gives you an eye active sense, which offers you the safety driver. Okay, thank you so much, Okue-san. Congratulations. Thank you. Autoblitzers sekarang berada di booth Mazda di ajang Indonesia International Motor Show 2014. Di lahan seluas 1104 square meter ini, Mazda menampilkan 13 mobil unggulannya khusus untuk pengunjung motor show. Dan tentu saja kendaraan-kendaraan unggulan dari Mazda hadir di pameran kali ini. Dari mulai all new Mazda CX-5, all new Mazda 6, Biante, kemudian kita juga menghadirkan VX1 dengan automatic transmission, Mazda 8, Mazda CX-9, dan tentu saja kendaraan yang di-launching hari ini di mana Indonesia menjadi negara kedua setelah Jepang, yaitu all new Mazda 2. Dan di ajang Indonesia International Motor Show ini merupakan saat yang paling tepat untuk membeli mobil Mazda karena banyak sekali promo-promo menarik yang sudah disiapkan oleh kami untuk pembelian dilakukan oleh konsumen. Dari mulai bunga 0% dan juga tentunya cicilan rendah bunga, dan ada grand prize yang menanti Anda untuk pembelian mobil Mazda CX-5, Mazda Biante atau Mazda 6 akan mendapatkan kesempatan dua hadiah grand prize yang dipersembahkan oleh Mazda, yaitu Mazda CX-5 dan Mazda Biante. Dan coba langsung kendaraan-kendaraan Mazda dan rasakan sensasi Be Alive karena kami sudah menyiapkan 4 unit test drive hanya di acara pameran kali ini. Di ajang motor show ini tentu saja Mazda juga menghadirkan hiburan-hiburan menarik khusus untuk para pengunjung stand Mazda. Di hari Sabtu nanti akan ada Teza Sumendra, ada band dan juga Tompi. Dan di hari Minggu akan ada hiburan dari The Overtunes, Yofi and the Nuno, dan Kahitna. スカイアクティブはですね、我々マツダが望む走る喜び、それに加えて安全性能、環境性能、これから望まれているそれらについても両立させるマツダならではのユニークな技術になります。マツダはですね、CX-5 以降、コドンのデザインというテーマでデザインのフィロソフィーを作ってきました。で今回はですね、それを、マツダ、まずコンセプトカーの弾みで、
このサブコンパクトカークラスに、コドンのデザインを 100% 注入するということをやりました。マツダ2の、ユニークな部分としては圧倒的な存在感と質感、これを徹底的に、高めるという部分に注力をしました。Selalu menyenangkan main di booth Mazda. All new Mazda 2 kelihatan keren sekali mobil itu, sangat stylish, fashionable, dan pas sebenarnya buat anak-anak muda. Perform di booth-nya Mazda, menghibur mereka sambil mereka lihat-lihat produk Mazda yang baru, rame, antusiasme bagus. Kalau untuk city car kita pilih Mazda. Saya sudah mencoba nyetir, enak banget. It was really fun. Mazda Zoom Zoom. Jadi kunjungi Indonesia International Motor Show 2014 dan hadir di booth Mazda di Hall A3.